Pejuang gesah tarik balik paspor Rosma lepas pulang ke Malaysia. Parti Pejuang Tanah Air menggesah paspor Rosma Mansor, istri bekas Perdana Menteri Najib Razak, ditarik balik dan disekat karena tidak hadir ke mahkamah hari ini. Jangan beri ruang untuk beliau ulangi kegagalan ini dan bertindak seolah-olah beliau kebal dari tindakan undang-undang, kata Ketua Penerangannya Ulia Akma Husamuddin. Mahkamah Rayuan memerintahkan Rosma hadir ke mahkamah pada Isnin untuk pendengaran rayuan bagi membatalkan perbicaraan kes rasuah dan menggugurkan Gopal Sriram sebagai pendakwa utama kes. Ini berikutan keputusan panel 3 hakim diketuai Hanifah Farikullah untuk menahan pengeluaran waran tangkap terhadap Rosma Perayu dalam permohonan itu. Hakim mengambil maklum penjelasan peguam Perayu khususnya mengenai kesilapan peguam, menasihati Perayu hadir ke mahkamah. Mahkamah juga mengambil maklum hujahan peguam Perayu bahwa setakat ini Perayu tidak pernah tidak hadir dalam prosiding mahkamah tinggi. Pada 15 Oktober lepas, Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur membenarkan permohonan Rosma supaya pasportnya dikembalikan sementara bagi membolehkannya ke Singapura untuk melawat anaknya, Noriana Najwa, untuk bersalin. Hakim menetapkan Rosma mesti kembali ke Malaysia sebelum atau pada 21 November dan pasport mesti diserahkan balik kepada mahkamah sebelum atau pada 6 Desember 2021.